Ya. Masih di mana? Kondangan kagak sih lu? Ah. Ini mau OTW. Ya udah gece ya. Gua udah sama si Robi si Dot nih. Ya ya. Jangan lupa isiin amplopnya buat si Jensen. Ya, bawa lu ah. Mana dah si Peot lama banget? Udah gua teleponin. Mang, tuker duit boleh enggak? Waduh, enggak tahu deh, ada enggak nih? Berapa emang? 100 ribu doang, Mang. Receh emang enggak ada tapi. Enggak, Mang, 50 ribuan dua aja. Oh, ada bentar. Nih ada nih. Sama sekalian beli amplop ya, Mang? Amplop? Berapa? 3 aja, 3. Berapaan 3? 3 ribu. Oh, ya udah. Gede amat duitnya. Beli amplop cuma 3 ribu doang juga. Enggak ada lagi, Mang, sumpah deh. Cuma selembar doang itu juga. Ya udah bentar. Nih. Ih, makasih, Mang. Iya. Lah, ngapa duit gue jadi banyak begini ya? Jangan-jangan. Si Mamang Warung punya ilmu menggandakan uang. Dasar rezeki anak soleh. Yot, lu udah ada amplopnya? Udah, gua mah di rumah. Oh ya udah. Jeh, udah gece sih, Nak. Dipegang mulu tuh amplop, bukannya diisi. Iya. Abis sayang duit kalau pakai kondangan. Ya si PA, lu juga kan ntar kawin, Nak. Iya. Berapa duit nih ngomong-ngomong kondangannya? Ya terserah lu lah, PA. 15 ribu aja kali ya. Yah, zaman sekarang kondangan 15 ribu. Malu, Nak. Emang lu berapa, Dot? 50 ribu lah. Gede amat. Lu berapa, Bi? Ya sama lah, 50 ribu. Lu, Yot? Sama. Ya udahlah, ya, gua samain. Waduh, mana gua cuma ngamplop 5 ribu lagi. Malu ini mah kalau ketahuan si Jensen. Ya udah, ayo gas lah, takut hujan. Ayo. Ntar dulu, ini gak dinamain amplopnya. Lah ya juga ya? Ya udah, namain dulu deh. Iyalah. Rugi PA, kondangan 50 ribu, kagak dinamain. Bisa aja lu, Nak. Waduh, kalau dinamain semua, ketahuan banget gua beda sendiri. Mana gua cuma berempat. Bentar. Apa enggak malu pakai dinamain segala? Cuh, malu kenapa, Yot? Ya malu aja gitu. Ngapain harus dinamain? Kan udah jelas-jelas kita datang ke acara pernikahannya. Ah, si Peot kagak paham aja lu, ah. Ini tujuannya biar si Jensen tahu kalau kita ngasih 50 ribu. Jadi, kalau kita kawin nanti, dia kondangan lagi sama kita 50 ribu juga. Jadi kayak utang gitu, Yot? Iya, gua tahu. Berarti lu ngarepin balas budi dong dari dia? Ya, bukan gitu. Ah, si Peot. Kalau gua sih ogah, ngapain dinamain? Jumlah gak seberapa. Lah, emang lu kondangan berapa? Ya, 50 ribu. Tapi iya juga sih, malu dinamain. Cuh, yaudahlah. Aduh, gimana, Nak? Yaudah. Kalau gini kan gak ketahuan siapa yang isi amplopnya 5 ribu di antara kita berempat. Wah, ada tamu istimewa noh datang. Siap-siap ya, sayang. Iya. Terharu gua lihat si Jensen di pelaminan. Ganteng juga dia kalau didandanin. Iya. Cocok juga dapat pasangannya, serasi. Iya, serasi banget. Udah kayak semangka sama ulet keket. Udah, ayo ah. Selamat ya, Bang. Iya, makasih ya. Selamat menempuh hidup baru, semoga langgeng. Iya, makasih, Bi. Selamat ya, Bang. Ntar malam video call ya. Bisa aja lu, Dot. Saya doain, semoga gak kebanting malam. Halo, Kona. Iya, Bang. Selamat ya, Bang Jensen. Semoga husnul khotimah. Waduh, maaf. Salah. Maksudnya semoga sakinah, mawaddah warohmah. Iya, makasih ya, Kona. Iya, Bang. Enggak foto dulu. Biasanya foto-foto sama pengantin. Ntar aja deh, makan dulu. Lah iya, sinilah foto-foto dulu, baru makan. Ayo, foto-foto. Yaudah, ayolah. Oke, 1, 2, 3.